Kayaknya edit ya. Nah, ini edit akan keluar di record ya, tapi ini tidak ada yang akan di delete ya, jadi kita tidak perlu delete. Tapi kalau kalian mau delete, kalau karena kalian baru membuat dan masih di sini banyak daftar-daftar pajak ya yang tidak perlu digunakan nanti ya pada transaksi. Nah, kemudian baru dihapus ya, kita butuhnya ini aja. Nah, di sini bisa dilihat, nah nanti seperti ini ya, yang informasinya di sini kan PPN 10% ya. Kemudian di sini jadi pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian di sini pilihnya PPN keluaran, kemudian PPN masukan ya, untuk yang seperti ini. Jadi pengaturannya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang NT ya begini ya, di sininya 0%. Nah, di sini nanti dipilihnya pajak keluaran. Ini ya, nanti seperti ini gitu. Nah, ini kan karena tidak bisa diedit lagi ya, jadi tidak karena tidak masa aktifnya sudah bisa tidak nol ya, harusnya kan 30 hari, jadi tidak bisa diedit. Jadi nanti seperti itu memilihnya ya, pilih ya, kemudian gunakan ya use account. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya untuk pengaturan pajak. Jadi kalian masuk dulu, kalian sudah ada PT-nya ya. Setelah ada PT, klik pada bar yang paling atas ini ya, bar pada mayob ini di atas common center, kliknya list. Kemudian pilih tax code gitu. Ya. Nah, nanti akan keluar. Karena nanti kalian masih baru, pasti banyak daftarnya. Nah, daftar yang banyak itu yang tidak dibutuhkan, pajaknya dihapus. Ya, dan mungkin itu aja ya. Ada pertanyaan nggak? Tapi kita kan belum. Tapi kalian bikin dulu pengaturan pajaknya. Ya, nanti dibuat untuk ya NT aja, NT dan PPN 10%. Lainnya yang tidak diperlukan dulu. Pajak yang lain dihapus, tadi seperti tadi menghapusnya ya. Hapusnya tadi nanti itunya dikirim ya, Bu. Iya, nanti setelah saya sudah jadi nanti dikirim kembali seperti kemarin ya. Di SS aja ya. Screenshot aja. Jadi masuk ke sini text code. Kemudian jadinya nanti kalau sudah jadi misalnya 10% nih. Nah, seperti ini nanti gitu. Sini ada PPN keluaran, nanti kalian pilih juga. Pilih juga di sini daftarnya ya. Kemudian use account gitu. Kalau ini PPN keluaran, di sini PPN masukan. Tapi kalau misalnya berbahasa Inggris ya, dia apa FAT ya? FAT out, FAT in. Pilihannya itu. Nah, di sini untuk yang ini nanti di screenshot lagi. Nah, untuk yang ini dari, jadi ada dua yang mulai dari account, dari list, tax code. Nanti seperti ini ya, ini satu dan yang kedua untuk PPN atau yang NT
yang di screenshot. Pajak aja dulu. Jadi kalau ngapusnya seperti ini ya, tadi disorot, kemudian edit, ya, kemudian delete. Coba kalian ada nggak yang buka aplikasinya? Kalian buka, nanti begini, kemudian delete text code. Udah tinggal diklik. Gini. Gue tanya langsung aja dah. Dilihat lagi. Boleh, ini lu mau gue balikin atau kagak? Itu aja. Enggak usah. Ada pertanyaan? Mungkin langsung dikerjakan aja. Tidak harus malam ini. Nanti bisa besok-besok. Jadi ini ngasih langkahnya aja untuk mengerjakan, ya, kemudian caranya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, ya. Terima kasih ya sudah menunggu, sudah mau masuk ke Zoom walaupun telat, Bu. Bu. Ibu nanti dikirim, Ibu. Iya, dikirim tidak harus malam ini ya, nanti bisa besok, lusa ya, atau poin sebelum. Ibu bisa dikirimkan. Banyak, iya nanti Ibu kirimkan. Materinya, Ibu. Nanti Ibu kirimkan ke grup ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mandi.